Berikut tutorial untuk mendownload AirPod dari HP Android. Untuk mendownload AirPod online, anak-anakku sekalian bisa menggunakan smartphone-nya. Kita buka menunya. Berikutnya cari menu Google Chrome. Google Chrome seperti ini. Kita ketikkan di sini. Ya. Kita ketikkan SMP 3 Keragan.sch.id. Nah, berikutnya sudah. Kalau sudah seperti ini, berikutnya kalian pilih menu paling atas, pilih download AirPod. Kalian pilih, silahkan dibaca ini pelan-pelan. Berikutnya di menu paling bawah itu ada link download AirPod. Silahkan kalian pilih, misalkan kalian kelas 8A, klik 8A. Nah, maka akan ada, akan membuka ke Google Drive. Syaratnya Google Drive ini kalian harus punya, ini akun di G Drive. Ya, berikutnya kalian cari nama kalian di sini. Nah, kalian cari nama kalian di sini. Nah, misalnya. Nah, klik di sini, misalkan kita download Aisyah gitu ya. Ini rapotnya sudah ada. Nah, silahkan kalian klik di sini pojok bawah. Kita klik pilih download. Nah, ini rapot kalian sudah terdownload. Nanti di notifikasi sebelah sini ada. Nah, ini ada yang terdownload ini seperti ini. Rapor Aisyah. Lihat rapor, silahkan gunakan PDF ya, penampil PDF. Ini rapot kalian. Nah, ini ya, rapotnya sudah terinstall.